Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja inilah komentar yang pertama. Apakah Sun jika dihilangkan tongkatnya bakal tidak bisa menyerang dan terlupakan? Gak usah dihilangkan tongkatnya pun, Sun saat ini mengalami penurunan tingkat pick rate, terutama dalam pertandingan resmi, di mana hampir tidak pernah ada player yang melakukan pick atau banet kepada Sun. Padahal dulu, Sun juga sempat terlupakan. Lalu setelah diberikan revamp skill padanya, tingkat pick rate dari Sun kian membaik. Namun makin lama, makin terlupakan kembali. Lalu jika tongkat Sun dihilangkan, udah jelas itu akan berakibat fatal padanya. Karena basic attack maupun skill dari Sun, semuanya menggunakan senjata tongkat miliknya. Berarti jika Sun tidak punya tongkat, dia tidak bisa menyerang. Ya, tetap bisa mbak. Karena pada dasarnya, hero di Mobile Legends memiliki tingkat adaptasi yang lumayan baik. Seperti contoh Karina yang memiliki basic weapon dual sword. Saat dalam skin Leona Hidden, dia tidak membawa senjata apapun, tapi masih bisa untuk melakukan serangan seperti biasanya. Jadi hal yang sama pun tentunya akan berlaku buat Sun. Berarti Sun akan menyerang dengan tangan? Bisa jadi mbak, mungkin memukul dan mencakar. Atau bisa juga dengan menggunakan jurus rahasia dari para klan monyet, yaitu dengan tendangan dua kaki. Tendangan tanpa bayangan. Itu monyet ngapain ya? Tiba-tiba langsung main tendang aja. Oke, next. Komentar yang kedua. Aldous misal dibikin skin pesawat, apa bisa naikin teman? Aldous jadi pesawat hijau itu di tampilan survei dalam skin kontes urutan pertama dengan nama Air Force Commander. Di sana dijelaskan saat dalam mode ultimate, Aldous akan berubah menjadi pesawat jet yang berwarna hijau. Lalu, apakah dia bisa menaikkan teman? Jawabannya udah pasti tidak bisa. Karena ultimate skill dari Aldous tidak dirancang untuk mengangkut penumpang. Padahal kan pesawat harusnya malah butuh dua orang di bagian kokpit atau flight deck, di mana satu orang sebagai pilot dan satu lagi sebagai kopilot. Beda sama mobil jeep kayak Johnson, yang cukup satu orang saja untuk mengendarai mobilnya. Lalu kenapa Aldous tidak menaikkan penumpang? Mungkin karena pesawatnya kecil kali ya, jadi nggak bakalan muat jika ditambah seorang penumpang. Kalaupun mau ya, penumpangnya tidak bisa masuk ke dalam pesawat, tapi harus duduk di bagian luar pesawatnya. Memangnya bisa bang? Bisa mbak, cuma ya gitu, kemungkinan besar penumpangnya akan terlempar karena angin yang sangat kencang. Beda lagi sih kalau udah profesional kayak orang ini. Kok orang itu bisa duduk santai begitu? Itu editan mbak, tapi editannya keren banget sih. Oke, next, komentar selanjutnya. Bahasin hero yang mau dibuatin couple sama Munten. Hero couple ya? Oke, karena beberapa hari yang lalu Munten merilis skin survei terbaru untuk hero yang imut dan menggemaskan di Mobile Legends, yang kemungkinan besar skin tersebut menjadi skin couple pertama baginya. Lalu hero siapakah itu? Dan seperti apa tampilannya? Mari kita simak inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orispot. Nana, dia termasuk dalam hero ras Leonin, atau gabungan antara manusia pendek dengan kucing. Dan ras Leonin saat ini menjadi ras yang terancam punah karena kampung halamannya di Secret Dark Forest berhasil ditemukan dan dirusak oleh para anggota Dark Force yang dipimpin oleh Hellcart. Dan juga semua penduduk Leonin telah dibunuh dan ditangkap oleh pasukan Dark Force yang hanya menyisakan Harith karena saat itu dia diselamatkan oleh Alucard. Lalu kenapa Nana bisa selamat? Kalau Nana sih udah dari dulu diusir dari kampung halamannya.
Dengan kata lain, Nana sudah tidak di sana saat tentara Dark Force menyerang. Oh ya, bicara soal Nana, dia adalah salah satu dari 3 hero loli imut di Land of Dawn. Karena selain Nana, ada juga Chang'e yang merupakan loli dengan bulan sabit dan juga kelinci piaraannya. Dan satu lagi adalah Lilia, sang hero loli penyihir dari aliran Dark Magic. Lolita juga bang? Enggak mbak, Lolita enggak termasuk. Karena meskipun namanya ada lolinya, namun dari ukuran tubuh dia sekarang udah bukan loli imut. Kalau Lolita sih mungkin setara dengan Angela, yang udah kurang pantas disebut sebagai loli. Oh iya, dari 3 loli tadi, sampai saat ini belum ada satupun yang diberikan oleh Moon Town skin couple atau skin pasangan. Kenapa begitu bang? Ya mungkin karena mereka belum cukup umur kali ya. Jadi Moon Town terpaksa harus menunggu selama beberapa saat sebelum memutuskan untuk memberikan trio loli tersebut skin couple. Karena memberikan couple ke hero di bawah umur, bisa-bisa Moon Town akan dilaporkan ke FBI. Dan setelah sekian lama, akhirnya Moon Town berniat untuk memberikan skin couple kepada hero Nana ini. Karena di antara semua hero loli, Nana adalah hero yang memiliki umur perilisan terlama, yaitu sejak awal dimulainya Mobile Legends atau saat season pertama. Jadi suatu kehormatan buat Nana sih, karena meskipun sebelumnya Moon Town udah memberikan skin epic Mecha Baby untuknya, kali ini Nana akan diberikan skin spesial selanjutnya. Kalau untuk tampilan surveinya sih, Moon Town sudah menyediakan 2 tampilan untuknya. Dan seperti inilah tampilan skin survei dari Nana. Tampilan pertama, Nana berpenampilan layaknya seorang gadis kecil yang hendak bermain di pantai, dengan gaun pendek berwarna kuning dan juga celana renang pendek berwarna pink. Dan seperti biasa sih, seperti apapun tampilan dari Nana, pada akhirnya dia tetap memiliki telinga dan juga buntut kucing. Lalu hal yang unik dari tampilan ini adalah senjatanya, yang berupa topi lebar khas musim panas, yang entah kenapa Nana tidak memakainya di kepala, melainkan malah digunakan sebagai pengganti dari senjata bumerang miliknya. Lalu tampilan yang kedua, Nana berpakaian musim panas, dengan baju mini untuk renang dan juga celana pendek yang lumayan menggembung. Dengan kacamata hati di atas matanya serta pelampung motif pelangi yang terikat di baunya. Lalu senjatanya berupa mainan pelampung karet yang melengkung dengan motif warna-warni, yang digunakan sebagai pengganti dari bumerangnya. Nah, baik itu tampilan pertama ataupun kedua, sama-sama memiliki tema summer. Jadi dengan kata lain, tampilan yang terpilih akan menjadi skin spesial summer di tahun ini. Dan jika kita amati dengan seksama, kedua tampilan tadi memiliki selai rambut yang tumbuh ke atas. Itu kalau dalam bahasa anime sih namanya Ahegao atau apa gitu ya. Ahoge. Oh iya, itu maksudnya. Lalu siapa pasangan dari skin Nana bang? Ya nggak tahu mbak, kan Moon Town belum ngasih tahu. Lalu kenapa bilang kalau itu skin couple? Nah, karena pada umumnya skin special season pass itu ada bermacam-macam. Ada yang spesial pas spring atau musim semi kayak Nana Wind Fairy dan juga Mia Tsujiime. Skin spesial pas summer kayak Cloud dan juga Fanny dalam skin Lifeguard. Skin spesial pas autumn atau musim gugur kayak Kagura Cherry Witch. Dan juga skin spesial pas winter atau musim dingin seperti Ruby Edelweiss dan juga Hellcat Eyesight. Nah, dari keempat jenis skin special pass tadi, hanya skin special summer yang selalu dirilis dalam mode couple. Seperti halnya season pass summer yang pertama yang diberikan kepada Clean Shanensen dengan Freya Beach with her. Lalu ada juga Hayabusa Sushi Master dengan Kagura Summer Festival. Dan di tahun lalu ada Cloud dengan Fanny dalam skin Lifeguard. Nah, kalau tahun ini, kira-kira skin special summer milik Nana akan dikopelin sama siapa? Kalau pantasnya sih sama hero yang pendek kayak Harid yang juga merupakan satu spesies dengannya. Atau bisa juga dengan Harley yang juga sama-sama pendek. Dan bicara soal hero cowok pendek, Cyclops juga masuk nominasi, meskipun tidak jelas itu makhluk apa. Nah, kalau menurut kalian, Nana pantasnya dikopelin sama hero siapa?
silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan itu aja. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Dan juga mohon dukungan serta subscribe-nya untuk channel Orispot TV, karena akan ada giveaway setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Sampai bertemu di video selanjutnya, selalu jaga kesehatan dan salam Orispot.